Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini adalah merupakan hari Jumaat yang terakhir kita pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amal soleh dan kerja-kerja kebajikan, sedekah yang kita usahakan sepanjang Ramadan ini, insyaAllah. Dalam sesi live pada kali ini, saya nak mengambil peluang untuk meluahkan rasa gembira dan syukurnya saya kepada Allah SWT. Ekoran daripada pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita semalam, Dr. Mazli Malik. Ada banyak perkara penting yang saya kira mempunyai implikasi yang sangat signifikan kepada usaha kita untuk melakukan perubahan kepada sistem pendidikan negara. Sudah tentu saya memang selama ini pun saya jarang memberikan pendapat ataupun memberi komentar berkenaan dengan pendidikan tertiari ataupun pendidikan tinggi di universiti, kerana itu bukanlah merupakan bidang kemahiran saya. Saya tidak tahu apa yang ada dan apa yang tak ada, malah saya sendiri pun mengaji tak habis-habis ni kan. Jadi saya mengharapkan agar segmen pengajian tinggi itu terus maju. Kalau ada 2-3 perkara yang saya harapkan ia bukanlah dengan maksud ianya tidak ada di Malaysia sekarang ni, kerana saya tidak pasti. Tetapi apa yang saya harapkan ialah agar pembelajaran di peringkat universiti di Malaysia itu membanyakkan project-based learning yang membuat sinergi di antara akademik, masyarakat dan juga industri. Ini adalah satu daripada niche yang ada di dalam sistem pendidikan di Finland, yang mana industri, masyarakat dan juga pihak universiti itu sangat dekat ya, di antara satu sama lain. Begitu jugalah dengan apa yang Dr. Mazli sebutkan tentang mengangkat pengadang daripada universiti supaya universiti dan masyarakat itu bersama. Pada saya itu adalah merupakan satu sarana yang sangat penting. Tetapi untuk menghapuskan ataupun mengangkat pengadang pintu masuk ke kampus universiti itu, saya rasa mungkin saya tak tahu di universiti-universiti yang lain, tetapi saya rasa ia lebih merujuk kepada apa yang berlaku di UIA, di Universiti Islam Antarabangsa, terutamanya kerana Dr. Mazli sendiri bekas pensyarah di situ. Tetapi of course saranan itu sudah tentulah akan menimbulkan persoalan tentang keselamatan dari segi infrastruktur yang ada di universiti, equipment, barangan-barangan yang mahal harganya. Dari segi teknikaliti itu, saya yakin adalah caranya untuk pihak universiti menjaganya. Tetapi yang lebih penting adalah universiti itu mengalu-alukan dan membanyakkan engagement mereka dengan masyarakat. Malah saya terbaca somewhere dekat Instagram sini ke ataupun dekat Facebook page saya, saya ada terbaca yang permintaan daripada seorang pengunjung yang memberi komen mengatakan bahawa alangkah baiknya kalau perpustakaan-perpustakaan universiti membuka keahlian kepada orang ramai dengan yuran yang lebih affordable, kerana seperti mana yang kita sedia maklum, apabila tamatnya pembelajaran, selalunya apa yang banyak dikenang dan dirindui oleh bekas pelajar ini adalah peluang untuk membaca buku dan mendapat akses kepada material-material yang hanya available kepada pelajar-pelajar universiti. Jadi even saya sendiri pun terfikir, kalaulah saya satu hari nanti dah habis belajar dan saya tak sambung belajar dah,
macam mana lagi saya nak baca jurnal, nak baca artikel-artikel yang hanya saya boleh baca dengan langganan melalui apa ni, ID saya sebagai pelajar universiti kan. Kerana kalau kita nak akses sebagai orang awam, definitely tak mampulah sebab sangat-sangat mahal. Jadi paling kurang pun strategi saya ialah buat baiklah dengan student kan. Jadi walaupun nanti dah bukan jadi student pun, harapnya adalah student yang boleh tolong dapatkan artikel-artikel supaya lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat itu berterusan walaupun kita dah tamat pembelajaran di universiti. So itu satu perkara. Apa yang ingin saya kongsikan juga ialah pentingnya untuk kita melihat cadangan-cadangan yang dikemukakan semalam itu dengan cadangan yang orang kata positif. Jangan setiap kali ada berlakunya satu usaha untuk membuat perubahan, kita sentiasa terfokus kepada sisi negatif. Benda-benda yang macam mana kalau benda ni berlaku. Contohnya macam kalau dihapuskan audit SKPMG 2 tu, timbul pula isu, oh maknanya benda tu hanya berkaitan dengan jemaah nazir saja, tapi di peringkat sekolah dengan pengetua dan sebagainya tu bendanya masih berjalan. Contohnya begitulah. Saya pasti setiap satu perkara yang dicadangkan oleh Dr. Mazli itu dari segi implementasinya masih ada banyak isu technicality yang kita kena overcome. Bila kita hapuskan audit berkaitan dengan assessment tersebut, bukan hanya dia terhapus macam tu saja, kerana saya yakin ianya juga ada membabitkan tentang status setengah-setengah pengetua. Selama ini itulah yang menjadi asas untuk dirinya juga dinilai sebagai seorang ketua ataupun sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi di sekolah. Maka bila tu tak ada, ketiadaan benda itu juga meniadakan beberapa benda yang menjadi sandaran golongan-golongan yang mungkin ada kepentingan-kepentingan peribadi yang mungkin tak besar, kecil-kecil. Jadi macam mana kita nak selesaikan semua benda itu? Saya harap kita orientasi fikiran kita ialah kita fokus kepada untuk menjayakannya. Kalau ada halangan-halangan itu kita ambil sebagai maklum balas yang kita boleh sampaikan kepada pihak atasan, kepada Menteri Pendidikan ke, kita bagi tahulah bahawa dari segi implementasinya, contohnya ada lagi di setengah-setengah tempat, selagi tak dapat surat daripada kementerian maka tetap juga akan dijalankan, maka jangan mengada-ngada pula nak berehat cuti raya ni, benda ni kena buat. Jadi benda-benda macam tu kita kena bersama-sama atasi. Menteri Pendidikan, ahli politik, bukan saja di Kementerian Pendidikan tapi juga di kementerian-kementerian yang lain, senjata mereka bukanlah tongkat ajaib tu, ya. Salagadu la mencikabu la bibidibu-bibidibu ting, maknanya selesai masalah. Mereka boleh cuba untuk mempengaruhi, membincangkan dan memutuskan dasar-dasar, tetapi bila dia sampai kepada peringkat pelaksanaan, sudah tentu ada banyak cabaran, dan cabaran-cabaran itu kita kena atasi sama-sama. Jadi jangan kita biarkan diri kita ini menjadi orang yang ketagih masalah, ya. Datang penyelesaian pun fikir masalah juga, jadi kita sentiasa pesimis, sinikal dengan apa-apa perubahan yang cuba dibuat. Itu adalah merupakan mindset yang menyulitkan kita untuk membuat perubahan dan menikmati perkembangan. Jadi apa-apa halangan itu cubalah kita atasi dia bersama. Satu lagi perkara yang sangat saya raikan semalam ialah apabila Dr. Mazli Malik menyatakan bahawa pelajar-pelajar di sekolah-sekolah dan juga pusat-pusat tahfiz akan diusahakan untuk mereka itu mendapat peluang yang lebih untuk menyambung pembelajaran mereka di kolej-kolej komuniti. Ini adalah merupakan satu bonus yang sangat
sangat besar. Saya tahu bahawa memang sudah ada beberapa kolej yang sudah pun memulakan usaha ini. Jadi janganlah juga kita ni bila ada komentar, alah benda tu dah ada, bukannya benda baru. Why so negative? Orang tahu, saya pun tahu bahawa memang ada dah kolej yang memberi laluan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Dan itu bukan menghina pelajar-pelajar sekolah tahfiz, seolah-olah pelajar-pelajar sekolah tahfiz hanya layak untuk melakukan untuk masuk ke kolej komuniti. Ada falasi dekat situ. Satu, ia tidak bermaksud menghina pelajar sekolah tahfiz. Keduanya, apa yang hinanya masuk ke kolej komuniti? Ya, belajar kemahiran, akhirnya apa yang diperlukan dalam hidup ini adalah skill, kemahiran yang membolehkan kita berfungsi dalam masyarakat. Rasa bangga kerana dapat masuk universiti, buat ijazah universiti jenis ni, universiti jenis itu, itu semua adalah persepsi-persepsi yang kita bina yang tidak mempunyai nilai yang tulen dalam kehidupan kita. Kalau sekiranya anak kita pilih untuk ambil sijil, kemudian diploma dan kemudian ijazah, bermakna mereka itu kelas rendah berbanding dengan yang fast track terus pergi ke universiti. That kind of mentality tidak harus wujud. Dalam masa yang sama juga, cikgu-cikgu kita ni, terutamanya yang berada di sekolah swasta, di sekolah kami yang secara ofisialnya didaftarkan sebagai sekolah tahfiz, ya, di KMSS Khalifah Model School Secondary. Pelajar di sekolah kami ada laluan akademiknya. Walaupun kami tidak ada SPM, kami tidak mengambil SPM, tetapi kami mengajar subjek Bahasa Melayu dan Sejarah dengan menggunakan kurikulum SPM dengan maksud untuk menjadi knowledge kepada pelajar-pelajar, yang mana pelajar sekolah kami dari segi akademiknya mereka menggunakan kurikulum Cambridge dengan exit point mereka IGCSE. Kan? Jadi walaupun mereka ambil IGCSE, International Curriculum, yang berasal daripada Cambridge, tetapi kami mengajar sejarah dan juga bahasa Melayu dengan menggunakan kurikulum kebangsaan dengan maksud untuk memperlengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kalau ada pelajar-pelajar KMSS yang nak mengambil SPM kemudiannya, dari segi bahasa Inggeris, matematik, fizik, chemistry, biologi dan juga subjek-subjek lain, ekonomi, business study itu, mungkin dari segi konten dia sudah banyak persamaan dengan kurikulum kebangsaan. Tetapi dari segi bahasa Melayu dan juga sejarah, dia sangat berbeza daripada silibus IGCSE. Jadi kalau dia nak ambil SPM, mereka bolehlah ambil SPM. Itu untuk pelajar-pelajar sekolah kami. Oh tu Abang Kara Amin kata, budak-budak you pun bukanlah bagus sangat pun, contohnya saya. Samalah saya pun kan, ya. Tak ada apa lebihnya lah. Kalau dekat Finland ini, ada dua jenis universiti. Satu universiti biasa, yang keduanya adalah applied university. Pelajar-pelajar yang masuk ke applied university ni, yang ambil bahagian teknikal, latihan industri, kemudian kemahiran-kemahiran tertentu di peringkat diploma dan juga ijazah, malah juga di peringkat master, somehow mereka lebih cepat kerja dan lebih cepat kaya lah, lebih cepat bayar cukai, lebih cepat dapat duit berbanding dengan mereka yang masuk ke universiti biasa ni, yang kadang-kadang kalau mereka ambil bidang-bidang macam human sciences, mereka ambil history, archaeology, mereka berhadapan dengan dilema sebab tempoh pengajian mereka yang panjang dan kemudian macam mana mereka nak kerja lepas tu. Ada juga cabaran-cabaran dekat Finland ni kan. Jadi akhirnya kawan-kawan yang masuk ke kelas aliran vocational dan kemudian masuk ke applied university lebih senang dapat kerja daripada mereka yang belajar di dalam bidang-bidang di universiti biasa tadi lah. Itu kalau dekat Finland. Jadi balik pada sekolah tadi tu. Jadi di sekolah kami pelajar-pelajar ada pelajar-pelajar yang cenderung kepada apa ni? Ada pelajar-pelajar yang cenderung kepada akademik, dan ada juga pelajar-pelajar yang tidak cenderung kepada akademik. Jadi yang cenderung kepada akademik, untuk mereka, kalau mereka berusaha dan mereka cuba untuk perform dengan sebaik mungkin, insya-Allah IGCSE will become something that they can actually achieve in our school. But we have to acknowledge, because there are
a bunch of students, I don't know the percentage, it could be around 30% or 40% of our students who are not very much into academic. Mereka tak cenderung kepada akademik pun. Jadi mereka ni selepas habis sekolah, mereka ni nak pergi ke mana? Jadi itu soalan yang bertubi-tubi ditanya kepada kami, khususnya kepada saya ketika saya masih berada di KMSS once upon a time. Tapi pada masa itu saya katakan bahawa as long as anak-anak ini gembira belajar di Sekolah Khalifah dan mereka ada minat yang tertentu dan mereka melakukan benda-benda yang mereka minat ini dengan penuh kesungguhan, mereka ada masa depan, insya-Allah. Macam mana caranya saya tak clear lagi pada masa itu, tetapi mereka adalah sesuatu dekat depan, dengan syarat don't ever subscribe yourself to the idea that if you are accepted to study in so-called normal university, then you are good students. And those for those who choose to study in vocational college, community college, maka mereka ni adalah second class students. Kalau kita pegang that kind of mindset, then you are in trouble. The trouble is not from the system, the trouble is from you yourself because you choose to have that kind of trouble. Jadi, kalau kita berkeyakinan bahawa semua anak kita istimewa, mereka ada strength mereka, mereka ada kekuatan mereka, tapi dengan syarat semasa mereka belajar, minat mereka dipupuk, mereka diyakinkan bahawa kepintaran mereka itu adalah kepintaran. Jangan lagi kita subscribe kepada idea-idea lama, ya, idea-idea sebelum daripada Howard Gardner mendatangkan multiple intelligences yang menyatakan bahawa kepintaran itu, kebijaksanaan itu actually is more than one. Bukan hanya kepintaran matematik, kepintaran logik, tetapi juga kepintaran bahasa, kepintaran seni, kepintaran fizikal, kepintaran sosial, kepintaran nature dan kepintaran muzik, ya, dan macam-macam lagi. Jadi kalau kita sedar yang anak-anak kita ini ada pelbagai talents, ada pelbagai kepintaran yang kurang dihargai oleh aliran akademik tadi, maka ada cabaran di hadapan. Tapi macam saya sebutkan tadi, keyakinan saya ialah kalau anak-anak yang belajar di KMSS itu gembira, mereka suka dengan apa yang mereka buat dan mereka bersungguh-sungguh melakukan benda yang mereka suka itu, mereka akan ada masa depan. Macam mana caranya? InsyaAllah caranya itu akan datang. Kenapa? Sebab pada tahun 2014, pada tahun 2015, kita dah tengok dah universiti tak ada duit, ya, universiti tak boleh sombong, ya, oh kalau tak ada SPM tak boleh masuk, kalau tak ada ni tak boleh masuk. Akan sampai masanya universiti tak boleh dah buat macam tu, sebab universiti perlukan student, universiti kena generate income dia sendiri, maka universiti akan lebih accommodate, ya, cara-cara yang berbeza-beza untuk membolehkan pelajar sambung belajar. Itu satu. Kemudian yang keduanya, pada 2-3 tahun yang lepas, saya masih ingat lagi kami pergi ke Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru, ya, kami cuba untuk mencari jalan bagaimanakah aliran tahfiz boleh disinergikan dengan kemahiran-kemahiran yang diiktiraf, kemahiran-kemahiran yang boleh diletakkan di atas sijil kerana masyarakat kita menilai dengan adanya kertas keping tu tadi. Jadi kita cuba teroka sedikit demi sedikit. Tiba-tiba bila Dr. Mazli umumkan semalam bahawa college community akan membuka ruang laluan bagi pelajar-pelajar daripada aliran tahfiz khususnya untuk mereka melengkapkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan industri, perniagaan, craft dan macam-macam lagi kemahiran hidup yang lain, maka ini adalah merupakan sesuatu yang sangat dialu-alukan. Dan juga mudah-mudahan pelajar-pelajar ini apabila mereka pergi ke college community, mereka juga boleh membawa elemen-elemen positif, nilai-nilai murni, akhlak-akhlak yang baik untuk dikongsikan bersama dengan para pelajar yang berada di college community tadi, kan. So itu satu benda lah yang yang sangat saya alu-alukan dalam apa yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan semalam. So itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya berkaitan dengan beg sekolah berat. Ya.
Itu satu lagi perkara yang saya sangat gembira. Mungkin bagi setengah-setengah anggota masyarakat menganggap bahawa apa yang masalahnya dengan beg sekolah berat kan, sampai Menteri Pendidikan kata perlu ditubuhkan task force untuk mengkaji macam mana caranya nak mengurangkan beg, mengurangkan beban buku teks yang memberatkan beg pelajar-pelajar sekolah. Satu perkara yang kita perlu fahami ialah beg berat itu bukan isu di Malaysia. Beg berat itu adalah merupakan isu global, dan lebih tragiknya ialah di India, ya, beberapa tahun lepas seorang pelajar berusia 14 tahun telah meninggal dunia akibat daripada terhempap dengan beg sekolahnya yang sangat berat. Kalau kita tengok di negara seperti Republic of Ireland, pelajar junior certificate, average berat beg mereka ialah 15 kilogram. 15 kilogram ni, kalau beras 5 kg satu kampit, maknanya tiap-tiap hari pergi sekolah bawa 3 kampit beras. Jadi, kenapa, macam mana nak selesaikan masalah beg berat ni? Apa susahnya? Sediakanlah loker. Saya rasalah, syukur Alhamdulillah saya tak jadi menteri lah. Memang saya tak layak pun. Kalau saya jadi Dr. Mazli, pening kepala. Sebab untuk menyelesaikan masalah dia tidak semudah itu. Di bawah Dr. Mazli Malik tu ada sekolah kerajaan. Sekolah kerajaan ada lebih daripada 10,000 di Malaysia. Saya masih ingat lagi pada bulan Februari tahun 2018, sebelum bertukarnya kerajaan, ada disebutkan bahawa masalah beg sekolah berat ini akan berakhir, dan oleh kerana kerajaan tak ada bajet, maka pihak kementerian mencadangkan supaya agensi-agensi, syarikat-syarikat swasta melakukan CSR mereka dengan membekalkan loker di sekolah supaya murid boleh letak buku-buku yang mereka tak pakai di sekolah. Dia tidaklah semudah itu, kerana masalah beg sekolah berat ini adalah simptom kepada sesuatu yang ada falsafah di belakangnya. Ia berbalik kepada soalan kenapa begitu banyak buku teks. Itu yang mesti ditanya dulu. Kenapa buku teks banyak? Buku teks banyak kerana setting pembelajaran kita adalah berkisar kepada pendekatan essentialism yang sangat bergantung kepada textbook untuk pembelajaran. Kemudian apabila kita ada banyak peperiksaan, maka buku-buku latihan perlu dibawa balik ke rumah, balik ke sekolah, diangkut ke sana sini dan tidak boleh ditinggalkan, kerana buku-buku latihan itu nak diulang kaji untuk peperiksaan, dan peperiksaan pula mengakses melakukan assessment ke atas factual knowledge pelajar-pelajar. Ya, factual knowledge pelajar-pelajar yang banyak berkait dengan hafalan. Maka kalau exam jenis test hafalan orang, maka hafalan itu memerlukan kepada budak-budak ni ada buku, dan buku itu tidak boleh dikurangkan. Sebab bila buku itu akan dikurangkan, maka ia akan menyebabkan pelajar-pelajar akan menghadapi masalah untuk menyiapkan diri mereka untuk peperiksaan. Saya masih ingat lagi ketika Khalifah Model School Primary, masa anak saya masih lagi bersekolah di KMS, apabila KMS dalam beberapa subjek agama, kalau tak silap saya, menggunakan buku-buku daripada Singapura, buku-buku teks daripada Singapura di dalam bahasa Inggeris, saya masih ingat lagi cabaran yang anak saya hadapi ialah pada masa tersebut, dia menghadapi masalah untuk mengulang kaji pelajaran sebab buku-buku teks berkenaan tidak mempunyai banyak konten, tidak ada banyak nota yang dihasilkan. Maka sedangkan peperiksaan pula jenisnya ialah untuk memeriksa ingatan murid-murid terhadap fakta. Jadi cara belajar, cara exam menyebabkan pelajar bergantung kepada buku, dan kalau buku tak ada, mereka tidak boleh berfungsi di dalam setting tersebut. Maka sebab itu untuk mengurangkan beban beg sekolah pelajar-pelajar, ia tidak semudah menyediakan loker dan membiarkan punca buku teks banyak tidak dirawat. Sedangkan benda tu counterproductive.
ya, tidak menghasilkan apa yang sepatutnya dihasilkan oleh pendidikan yang baik. Maka sebab itu untuk mengurangkan buku teks dan seterusnya mengurangkan beban beg sekolah anak-anak, ia memerlukan kepada anjakan daripada paradigma essentialism kepada sesuatu yang berbeza, mungkin kepada progressivism yang pembelajaran banyak berbentuk self-constructive knowledge. Maknanya anak-anak itu develop kefahaman mereka. Jadi dengan flip classroom dan juga strategi-strategi yang lain, maka sebahagian daripada buku rujukan boleh berada di rumah, boleh duduk berada di sekolah, dan pembelajaran memerlukan kepada pelajar untuk merujuk bila mana mereka perlu merujuk, tetapi mereka tidak perlu mengangkut buku itu sentiasa kerana pembelajaran tidak memerlukan mereka untuk menghafal, pembelajaran tidak memerlukan kepada mereka untuk membaca berulang-ulang kali buku teks, menyemak berulang-ulang kali buku latihan yang telah mereka gunakan. Dan kerajaan pula bila terfikirkan something, bila rasa ada sesuatu yang diperlukan dalam sistem pendidikan, pendekatannya bukan dengan tambah subjek, therefore tambah buku teks, therefore tambah berat beg sekolah, tetapi dengan cara yang lain. Kalau pembelajaran di sekolah meaningful, kalau pembelajaran di sekolah itu settingnya banyak berbentuk hands on, ya, yang saya katakan tadi constructivism tadi, maka ia dengan sendirinya akan mendorong murid-murid untuk belajar, mencari maklumat, mengembangkan pengetahuan mereka lebih besar daripada apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan. Ha, itu ya. Dan bukannya apa sahaja yang pelajar kena tahu, kerajaan kena sediakan dalam bentuk buku dan kemudian cikgu kena rendam buku tu dan bagi budak-budak minum, supaya dengan cara itulah mereka akan dapat benda ni tadi, kan. Dia bukan macam tu. Jadi sebab itu saya melihat ada kewajaran kepada kenyataan Menteri Pendidikan bahawa untuk mengurangkan bebanan beg sekolah pelajar-pelajar, pendekatan pihak kementerian menyediakan task force untuk meneliti kerana ia adalah sesuatu yang sistemik. Tetapi untuk pada masa ini, ini dia punya poin yang sangat pentingnya, ialah pada masa ini perkara yang menggembirakan saya ialah apabila Menteri Pendidikan mengatakan bahawa beliau menyerahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan pengetua serta guru-guru di sekolah untuk decide macam mana nak kurangkan jumlah berat beg sekolah murid-murid di sekolah masing-masing. Itu adalah merupakan satu saranan yang baik secara superficial value dia. Kemudian secara yang lebih in-depth, saya berpandangan bahawa ini adalah satu permulaan kepada budaya baru di dalam pendidikan apabila menteri menyebut dua kali di dalam press conference malam, dua perkara yang diserahkan kepada kebijaksanaan sekolah untuk menentukannya, iaitu yang pertama macam mana nak kurangkan berat beg sekolah murid-murid, dan yang keduanya bagaimanakah sekolah nak evaluate performance mereka, sekolah decide sendiri. Ini adalah merupakan permulaan kepada the culture of trust apabila menteri mengurangkan campur tangan dia, pembabitan dia dalam operasi sekolah dan menyerahkan kepada pihak sekolah untuk decide apa yang terbaik untuk mereka. So ini adalah satu perkara yang besar, satu perkembangan yang akan dicatat di dalam sejarah transformasi pendidikan negara sebagai satu permulaan baik. Dia jadi ke tak jadi, balik pada kita lah sebagai pelaksana, cikgu-cikgu, ya, bagaimana kita menyambut saranan-saranan ini tadi, kan, insyaAllah. Jadi saya kira itulah sebesedikitnya, tak adalah apa-apa sangat, sekadar untuk meluahkan rasa gembira saya dengan pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh Dr. Mazli Malik semalam. Ada satu perkara lagi, saya juga ada terbaca dekat Facebook ataupun dekat Instagram, saya tak ingat, kenyataan yang mengatakan bahawa mengapa di dalam taklimat semalam tidak ada apa-apa peruntukan untuk special education. Saya rasa pengumuman semalam bukanlah pengumuman untuk menyenaraikan semua perubahan yang hendak dibuat, tetapi itu adalah perkara yang untuk semalam dan akan ada lagi pada masa-masa yang terdekat, pada masa-masa yang akan datang, perubahan-perubahan lain yang akan diusahakan, insyaAllah. Saya tak tahulah, kan, ya. Saya juga mengharap
Dan sebelum daripada ini pun Dr. Mazli Malik ada menyebut tentang memanfaatkan dana zakat untuk mengembangkan special education. Ini juga adalah merupakan saya masih ingat lagi few days ago beliau ada menyebutkan tentang hal ini. So this is also a good thing. Jadi saya kira itulah sahaja untuk sesi pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menyinggah di dalam sesi live ini. InsyaAllah video ini saya akan letakkan di YouTube saya, youtube.com/imhasrizal, dan boleh ditonton semula di situ kalau ada 2-3 perkara yang nak dimanfaatkan, kan, insyaAllah. Okay, saya tak tahu dekat Malaysia macam mana, orang dah start balik kampung ke tak balik kampung ke. Kalau yang balik kampung tu, saya doakan semoga semuanya selamat, memandu dengan cermat, ya, balik kampung. Kami tak ada rezeki lah nak beraya kampung. Ini adalah Aidilfitri yang kedua untuk family lah, tapi untuk saya macam yang kedua di sini. InsyaAllah, mudah-mudahan bila-bila nanti adalah rezeki untuk berhari raya di kampung. Selamat menghidupkan beberapa malam terakhir pada bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.